memberikan himbauan. Yang malah membuat situasi semakin memanas. Setiap personel Polri dibekali kemampuan bela diri pos melakukan tindakan secara spontan dan spontanis dengan melakukan tindakan dan satu sudah kembali normal. Kami mulai kembali normal. Masyarakat dapat satu titik api sejak belum benar. Para hadirin yang saya hormati, akan dilaksanakan di seluruh wilayah bersama stakeholder yang lainnya, bersama keamanan, sehingga pelaksanaan pemilu dapat. Para tamu undangan sekalian, dan yang saya perhatian sistem pengamanan kota memberikan pencerahan bagi masyarakat. Ini loh, kita rilis dari Ketua KPU Jawa Tengah bahwa pemilu adalah konflik yang dilegalkan. Pemilu adalah konflik yang dilegalkan. Satu pihak ingin merebutkan kekuasaan, satu pihak mempertahankan kekuasaannya. Dengan kondisi IKP, Indeks Kerawanan Pemilu yang di Kabupaten Wonosobo yang tinggi, tapi kami memiliki keyakinan Pemda, TNI, Polri di Kabupaten Wonosobo beserta masyarakat mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Sispam Kota ini adalah salah satu persiapan kita dalam menciptakan pemilu yang aman dan kondusif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.